Ya, kata Nabi sabda, la tazal ta'ifatum min ummati zahirina al-haq qahirina li'aduwihim la yadurruhum man khalafahum au khadalahum. Akan ada segulungnya daripada umat aku saat itu zahir jelas sangat di atas kebenaran dia, karena hak dia, okay? Hak dia. Lepas tu pula qahirina li'aduwihim, boleh paksa, bangkap, seteru. Maknanya boleh, boleh paksa, maknanya boleh torong, boleh kapalah. Tak halah, walaupun apa gitu. Sebab tu hari ini tak ada halah. Pihak Israel ni, dia kata kalau nak halah ni, iaitu apabila dia boleh utuhkan bandar bawah tanah semua saat ni. Dan dia pun cuba-cuba usaha nak masuk ke darat. Tapi dia orang panggil super. Sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah saya tahniah kepada muslimin muslimat yang berjaya telah puasa ni hari, dan hari ininya mereka gayon ni. Dan kita tahniah kepada orang yang azam nak berpuasa ni hari lagi, kalaulah mereka belum lagi berpuasa. Dan insyaAllah semua fok-fok kita ni akan dapat puasa ni berlaku. Malam ni iaitu nak kecek tentang masalah iaitu Palestin lagi lah, lebih kurangnya. Hari ini dengar khabar, berita kemungkinan besar lah esok ni akan berhenti dulu lah. Kemungkinan besar lah esok ni ada hudnah ke panggil. Boleh jadi pakat hundur lah pergi mari tu. Saya dah tengok surat khabar lebih kurangnya bahawa pihak Israel ni pun kemungkinan akan berhenti. Dan pihak Hamas support tu juga. Tapi lepas ada berhenti tu, ya adalah syarat-syarat lebih kurangnya. Jadi siapa hak benar, kita kata siapa hak benar lah ni. Dan adakah Israel saat itu berjaya? Nah, sebenarnya orang panggil perang terik ni, ni perang kodan. Pihak Israel saat itu kodan saja. Kerana hari ini bukti bahawa dia tak berani nak masuk. Nak masuk serai. Dah, sebelah darat dia panggil. Nak masuk serai ikut barat-barat. Dah. Nak masuk untuk main dengan kapal saja, itu kodan saja. Dan kita dengar berita bahawa di Gaza ni luas 300 kilo pap segi, lebih kurang ni 370 kilo pap segi sepip. Nah, bahawa dalam tanah jadi bandar ke panggil. Dah. Bandar fok ke apa? Bandar fok ni, fok Hamas ni lah. Banyaknya duduk di bawah tanah. Semua alat-alat duduk buat semua bawah tanah berlaku. Lepas tu pula, hari ni, pihak Israel saat ni tu tak berani nak masuk. Kerana takut mufajaah, takut terkejut ke bang. Ada benda-benda hak tak suka. Hak berlaku training tu pun tak suka habis cakap dah. Tahu mana kata tak suka. Ya hakuk. Hakuk alak perai dia, hakuk gapa ke. Tak di
Sanam bin Goryun. Pakai tetok situ pak peluru caruak ni sapa juga situ. Gitok di hok 250 kilo. Jauh daripada Gaza. Sapa juga. Jadi hari ini ya, sama-sama boleh kudat. Sama-sama boleh kot dan ya bukan orang panggil bukan perang dengan pedang. Jamelan ini orang panggil perang kot dan. Tekan. Nah, sepuluh orang pecek urat. Pak sakit mana kau masih itu. Lepas itu pihak Israel ini ya kot dan dengan orang mati. Ledung, 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 ledung. Bila rakyat mati banyak, ya kira kata rakyat akan bangun lah. Tapi tak. Rakyat saat ini tu jong. Jong itu ya. Tak ada. Eh, kerana orang panggil ya hundu rapat habis dah. Sepuluh kucing orang panggil. Tak boleh pergi dah. Kepang mata dah lah. Ya tak boleh pergi sungguh dah. Faham? Orang duduk hisor atau orang kepung dia di sepada border orang panggil. Tak. Setara di antara Mesir di Rafah. Ya katuk juga situ. Tak ada boleh gimana. Lepas ya duduk dah tu. Ya. Duduk dah tu lah. Dan hari ini ni Turki duduk usaha lah. Nak pergi Mesir buka. Dan Mesir saat ni tu pun. Wih lah $500,000. Setengah. Dah. $500,000. Tapi wih saat ni tu pun bukan wih kawai razah. Yang mari buat sendiri dia belakang. Lepas tu, kalau kita tengok kodan pia, nah, sebab tu sebab saya ada oyak marah lah, kata marah, saya sebut marah dah bahawa perang ni tak apa puluh hari, tak belah hari ini dah, tapi tak apa dua minggu, tak apa. Dia tak boleh pergi sungguh dah. Dia tak boleh pergi, cuma pia ok, pia tahir dia panggil, pia ok boleh, dekat situ ya. Lepas supaya kita dah sebut, nah, bahawa dia nak serai dengan kereta rebah, nak masuk lah Gaza, sebab tak wani nak masuk sungguh. Mula kata nak masuk, buat keputusan kata nak masuk dah, tiba-tiba ilgok, dibatalkan. Eh, tak berani, kerana takut mufajaah, kerana dia tak skor, terik ni tu, dalam masa 5 tahun dulu, 7 tahun, dia berhenti perang ni 7 tahun. Eh, ada hudnah atau ada cireca, lepas tu pakat, tak say, pakat, duk masing-masing lah. Nah, hot training ni 7 tahun. 7 tahun sat ni tubek-tubek mari ya tak skor. Maknanya orang panggil di segi apa ni silat dia sat ni. Mata kelak dia sat ni, silat dia sat ni tu pun tak leh. Tak siapa, tak siapa juga kata Hamas ni siapa mano dah. Tok-tok gama. Deh. Tok gama. Jadi tok tahu kata gerak keremon ini di siapa mana kemampuan dari segi tantra. Dah tahulah kata ada 40 ribu lebih tu tantra, tapi tak tahu kata duk kira kata muka kok kepung habis dah, kepung habis dah kan. Duk kata tak leh buat perkara dah. Hok kok masa ya. Ya lepas dulu tu apa kelo ya peluru. Dah. Caruak saat itu apa kelo ya gi. Jadi tiba-tiba mari sekaligus ni ada hak 90, ada 75, ada 70, ada 80, ada 120, ada 160, ada 250 kilo. Jadi mana kata semua tempat ya tu siapa habis dah. Teh, ni orang panggil negeri ni bila maju ada bina eh orang pun senai mewah ya tak sip perang. Lalah mana pun tak sip perang panggil. Teh, kalau ya nak perang sana itu mana kata ya duduk balik balik utung lah. Gulawe balik siap dia tak apa. Sepo kata Amerika, yang mari di Iraq tak apa. Negeri dia jauh gerak tu. Ada masalah apa? Leh. Lepas tu sepo tu juga. Hak ni pun sepo tu juga. Hak ni pun sepo tu. Dia jadi duk dekat. Apa kata duk dekat sana itu? Orang sana itu orang tak tahu rakyat yang ni juta. Leh. Lebih kurang lain 9 juta ke. Okay. Israel ini lain 9 juta ke. Lepas 9 juta kan itu. Sapa 8 juta lah dah. Ha. Lebih kurang lain 9 juta lebih gitu ya. Nah. Kalau kira sungguhnya.
Kau masa yang nak tahun 1948 dulu. Okay? Kau masa nak tak kerajaan Israel dulu masa lepas. Nah, masa dulu tu, orang panggil orang pen, dia siap dah panggil. Dia tak kerajaan di Jordan. Nah, lepas tu pula Mesir, Suria, semua negeri-negeri tu negeri hok jadi kancung. Hok kancung hok Israel dah. Nah, negeri-negeri demon ini dia panggil kancung semua dah. Dia bayar duit belaka. Pemesin ni 1,800 juta dolar masa setahun gitulah. Nah, duit dekah. Nah, duit untuk beli itu beli ni ada macam-macam lah. Jadi ya siap-siap belaka dah. Ya wak siap belaka nak hidup ya sana. Nak ya boleh bangun negeri dia tu boleh hidup. Nah, bahari ini ni kita tengok di Tel Aviv sendiri tumbuh tinggi-tinggi. Umuh molek-molek. Rakyat tengok. Apa saya dak royak. Rakyat dia licin putih debu ya tak leh lagi deh. Dah rakyat tak lawai orang dah. Nah. Ha, dia putih debu, lepas tu pula licin geling deh. Janguk comel ni tak lagi. Kita tengok bunyi suara. Bunyi suara wuk-wuk tu mereka apa cik. Tak sesungguh. Latajidanna asyad apa latajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'amru alfasanah. Nah, kamu akan temu mereka tu orang yang paling saya kepada hidup, takut sangat kepada mati. Sebab tu hari ininya kodan ni saya dengar orang Wikrok deh, kut negeri Arab setengah ni, dia kata kodan Hamasan itu lebih kuat hari ni. Kalau orang judi kok pai deh, daun hok sutai ni nak hati Hamasan itu duk balik ya, duk balik Hamas, bukan duk balik Israel dah. Sebab tu hari ni Netanyahu ni duk usaha dia kecek tuju kepada orang dunia ni lah. Kata tak leh wi benih Hamas. Kena wi Allah, Allah mana pun. Sebab tu yo yo cuba orang panggil nak bang tempat orang tempat gapo nak bom-bom wi anak tu yo kira kata nak butuhkan apa ni bandar atau rongan di bawah bawah tanah nung lah, bawah tanah. Ha yo duk kira situ dah. Tapi setakat hari ini, balik Hamas saat itu tak ada. Tak ada kata jejah gapo lagi. Tahu mana tak ada jejah? Hari yang ia lepas mula-mula itu 1,000 lebih semalam. Pelepas dah tu pula dekat dengan 1,000, siapa roti dekat 4,000, 4,000 carwak dah. Dan Israel, dok ramal lah dia panggil ramal ni, dok kira saja dah 14,000 peluru lah ya kira situ. Karena ya kira dan pihak Hamas kan itu tubik royak kata ya boleh pertahankan 9 bulan. Deh. Pas kalau ya duk lepas 9 bulan ni dok sekolah tak leh ngaji. Matok ya ko lama ya ko molek. Deh. Kalau kira kod dan hai lama tu ko molek balik ya ni. Pas balik mi balik Israel sendiri kan itu ya ya nak gi hotel ke panggil hari ni tu kita tengok marai tu rata menteri apa ni nayuk dia lah nanti Yahudi waktu baik cuba-cuba nak royak deh kata dia saat ni tu tak ada bunuh budak tak ada bunuh gapo gitulah nah ha sehingga dia kata ya saat ni bila napok kapal perai ya saat ni tu FCPO apa semua gi bila napok kata ada budak dia tak bang ya kata ya usaha nak waktu baik tunjuk kata ya saat ni tu molek hari ni kerana gamar seluruh dunia saat ni orang okay, tak boleh terima ya kecil ya okay. Di Gaza ni nah kecil saja bila kecil setepat ya tepat lepas tu pula hodok kena lah ni tu 200 lebih dah hok mati ni kena orang okay, tua budak nah budak orang okay, tua lapis ni saja tak ada tak ada tak ada tahan atau hafa amah tak ada kena sore abu sore ya eh sore wore gitu ya pasti dia tak ada tutup orang panggil deh dia duk usaha nak bunuh warna
apa ni kataib qasam itulah wana yadif ahmad dif namo empat kali dah tak ada ulih bang kita tahu siapa bang kerana tak biasa tubik. Nah ni nak ayat kata dan dia tak kalah apa ni sebab benda ni mendah Nabi sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata Nabi sabdalah tazal ta'ifatum min ummati zahirin al-haq qahirin li'aduwihim la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum. Akan ada segulungnya daripada umat aku saat ni tu zahir jelas sangat di atas kebenaran dia kerana hak dia okay? Hak dia lepas tu pula qahirin li'aduwihim boleh paksa bangkap seteru maknanya boleh boleh paksa maknanya boleh torong boleh kapalah tak halah walaupun apa gitu sebab tu hari ni tak ada halah pihak Israel ni dia kira kata kalau nak halah ni iaitu apabila dia boleh utuhkan bandar bawah tanah semua saat ni dan dia pun cuba-cuba ushar nak masuk ke darat tapi dia orang panggil supaya saat ni lah orang panggil dia orang ni orang takut mati dia tak boleh kita bisa ingat dulu iaitu Chalaisik Hak Fuad Ahmad Hikat nama Syalit saya ingat lagi masa dia ada kaju dulu 2000 ke sore ya Chalaisik sore Chalai tak kena igat Asir dia panggil dah kena igat oleh Fuad Ahmad ni tukar dengan 2000 ke dia lego oh tu baik 2000 hak kena igat oleh Fuad Tubiknya warna-warna ke apa kena orang dia ni mayat orang panggil hidup ni gegar sangat. Dah. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tuha. Kul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Kalau mung tu perasa kata, fuk mung sak ni tu wali-wali Tuhan rapat Tuhan. Fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Ham matilah. Tapi tu tata siap lah Quran kata ha mati ni tak saya sungguh sebab tu orang okay, pakar waktu baik baru ni BBC lah sini tak kira kau jazirah lah dadu tahan lari tahulah kita tengok Palestin ni budak-budak tekah meletup tu lari back tu ya lari nusuk tu kat tu ni dok lari jabu-jabu menerak menerak tu katuk pala cik tak saya nampak eh ni no ya ya orang panggil tu have video teknologi nah tapi ia sendiri itu ia takut sungguh takut mati takut pun nah itu ha bubuh arum bubuh siap dah sebab tu kita tengok hari ininya natilah tadi kita berita baik kita pakat berdoa insyaAllah berita baik tu ada esok ni boleh hadir berhenti lah ukat nak berhenti tu besar nak tinggi menang lah cuma duduk di dengan kai pula lah. Dia berhenti dulu. Lepas tu nak kecehan dengan kai. Ya, gapa katik. Dah. Sebab tu. Kalau kira gini kok. Benar mana. Pia hak sakit. Orang Islam mati. Kita nampak sakit. Tapi pia hak sakit sungguh. Israel sakit. Sebab apa boleh sakit? Tengok. Biden. Tanah tiba di Amerika. Kontak. Dah. Turki Kamsi. Suruh Turki Kamsi. Jordan. Kota. Dah. Suruh mari Saudi, suruh Kudan nak wifuat ni berhenti ni. Tak. Cuma, hari ni tu orang panggil Mesir nak bangun semua lah, hotel-hotel nak bangun semua $500 juta. Lepas tu pula orang lain, kota apa semua. Tapi, ya kalau lah tu, ya Israel tak beri. Ya tak beri. Tapi duit-duit demo belaka dah sungguh pun. Dah duit kat Amerika. Duit demo dah lah. Tapi tak si. Orang panggil jaga ma'ul wajhi ay muka. Jaga ay muka Israel. Tak si. Moga ya kira atau ya saat ni tu. Orang panggil negara paling kuat di negeri Arab. Ya kira situ. Kata ya paling kuatnya. Orang panggil jish la yukhar. Tak Allah panggil. Dah. Fak ya lah tu yang baik itu. Sebab tu timur kau masa Trump ada tatbik. Tatbik iaitu buat perhubungan secara buat jadi biasa. Benda hok jadi tak biasa jadi biasa. Emirate buat hubungan, lepas tu Maroko buat
Lepas tu pula apa lagi Sudan buat. Dah. Saudi pun dah ah takut ke rakyat. Tak berani nak buat lagi. Lepas tu pula apa lagi ni? Hak lain tu tak ada pihak buat lagi lah. Dah, cuma hari ni orang panggil yo Biden ni. Biden ni orang panggil Perdana Menteri Amerika. Biden ni yo orang tua ya. Dan harap pe orang Amerika kata yo ni seorang yang orang ada. Lepas tu dia ni orang romantik. Dah, lepas tu orang suka bawa kereta ya. Dia ni orang suka bawa kereta. Suka bawa kereta. Awak mutu besar bawa kereta macam tu ya. Pasti dia orang romantik, pasti orang ta'atufi, orang panggil orang lembut, orang apa gitu. Cuma hari ini, dia orang tua, bila orang tua ni, dia adalah sebab tu tulip. Ada puten daripada Changwat, salah satu pada Changwat di Amerika ni, asal flasting. Dia kecek dalam sepa, kecek tu buat mata teriak, Biden kecek lah. Royak. Marah ni. Nah, bila orang sampat Biden pun kecek lah kata tolik suara bosel lah. Dia duk zuhur nak wituk orih-orih dia semua saat ni nak selamat insyaAllah lah. Dah, nak selamat gitu. Jadi, pas dia kata tolik ni, Rashidah tolik. Rashidah ni, orang molek orang panggil apa ni orang bijak orang kapo yo puji. Lepas tu dia panggil mari kecek sama depan dalam 8 minit. Teh dengan Rashidah Tolib. Jadi kecek dan Rashidah Tolib tak ada wayak gapo dak lah. Maknanya orang Amerika ni orang panggil dia kira ter Biden ni supaya abun deh pok-pok hok yang lembut gitu. Teh kerana ia orang tua. Lepas tu ia suka dah. Orang ada prihatin. Pasal Melayu prihatin ni orang hati lembut. Orang apa gitu. Tengok budak, tengok gapa ia kecek. Dengan budak ia gapa. Tapi ia tu biasalah kamera ni ia ada belakang lah. Nah. Cuma dia pun orang bubuh dia. Tak rasa kata ia saat ni tu orang lembut, orang gapa. Dan orang istilah rak panggil orang watoni atau negarawan. Ya negarawan ni maksudnya orang yang apa ni maksudnya orang nak bina negara sungguh, orang jiwa rakyat sungguh. Dah semua kita ni tak agak gi tengok dah. Dah kita tengok rumah kita ni tak agak gi belaka. Dah pun payut suan tua mari dulu. Dah support Erdogan. Erdogan Turki ni orang panggil watani. Dah orang yang kasih dan negara nak bina negara sungguh, nak majukan negara sungguh. Dan sebab tu Turki, ya Turki ni ya orang panggilkan mengenai tak salah. Saya tak berhati lah, kita tak baca tu soal khabar hukmu. Turki tak salah. Dan hari ni apa ni patahan hati pada Turki iaitu Erdogan ni, Tayyip Erdogan ya bijak. Ya kot dan Biden ni lahana, ya kata Biden ni dah. Hari ini tangan cuma dah. Karena apa? Karena yogi sania jual alat perang kepada Israel dalam keadaan nah. Tengah-tengah dok bom budak, dok bede budak. Jadi Biden ni yo kodan ya benda-benda gini yo nak cuci juga yo kalau kira kok. Nah, moga gak yo ni orang tua ke. Nah, orang tua 70 lebih ni. Nah, dia tak suka orang muda. Turki ni ya bijak. Lepas tu pihak Erdogan ni koyak ha Biden ni orang pasal mana dah. Salah kata kecek kata demokrasi gitu ini gapo prihatin sia belah orang padahal tu tangan cema berdarah bila. Dah. Kerana Israel tak ada kerja gapo, ada bang budak, ada bede budak, ada gapo semua. Bolehlah tu pasal kodan hari ni tu di segi akhlak ya tak ada akhlak oranglah tu. Dah. Sini ni orang radak ni nak terima takleh ke panggil. Dan dia waktu baik soal lagi hari ininya Erdogan kata dia tak akan jadi saing pak bila dengan Netanyahu. Tak akan boleh jadi saing gitu. Dah karena gapo orang pesih hati jiwa hitam ni bunuh budak lah bunuh gapo takleh. Situ. Lepas tu kalau kita tengok hari ini kalau kita tengoknya
hari ini peliknya, iaitu bijak Turki, kita pergi ke Turki sikit, iaitu bijaknya Turki, kajak Turki sana itu, hari ini pelik sikit. Turki ni, Rata Menteri Kat Suan Tabatik Turki, deh, pergi ambil Kat Suan Tabatik hak Palestin, ambil Kat Suan Tabatik hak Tunis, hak Pakistan, pak orang lagi, naik kapal tulah. Deh, naik kapal tulah. Ya jauh naik kapal Turki belakang, pergi di Amerika, di New York. Deh, nak kecek masalah Palestin. Jadi, orang panggil, politik ni, nak, di Palestin ni kira, apa ni, Turki ni, politik ana sungguh. Saya duk fati dia tok eso Allah. Deh, tok eso Allah, tok eso. Tok eso kata make demo tak deh. Deh. Sebab tu Erdogan ni orang panggil orang wang pai nak wang pai bijak sungguh dia. Tu jatuh saat ni tu bijak. Dan dia darah bola dulu ke. Deh, liang buah panah panggil. Cago yo nak main saat ni dia tolak asu boleh. Dia tolak asu boleh dia. Sebab tu hari ni saya duk baca sat khabar tu. Saya tulis. Dan saya khabar hak Jazir, hak Gapo tak ingat hari ni tu. Hak Sarak kita pun tulis. Hoyak atau Turki ni. Kita yakin dengan Turki. Kerana ia ni tak akan. Ia tak biasa. Tak biasa rugi dia. Kita panggil. Dalam kemungan Tabatik. Ia tak biasa rugi kali habuk. Dia duduk balik butuh hukmu. Balik berjaya hukmu dia. Tak kira di Libya. Panah dia. Kita nampak Zohir gitu ya dia. Nampak Zohir gitu. Tengok Pak Guning. Kita tengok di Libya. Kita tengok Libya Guning tu. Dah. Yo, orang nak pilih, kena hok baru tu lah, hok dulu habis. Fok nu bakak semak belakang, tapi yo main sama nak pup ni boleh kepada orang Misratah, boleh kepada fok ni juga lah. Dah, yo mana tu hal ni yo? Dah kita kena puji di Suria sebab tu juga. Dah lepas tu pula di Karabakh, Armenia, hok masa kau pergi di Karabakh pun ni pun. Ya orang panggil tak ada salah lagi lah ya tu. Orang panggil kalau terosak ke iPhone lah dia. Maknanya maksud iPhone saya saat ni tu. Orang panggil gapo ni smartphone dah. Jadi komu saat ni tu bijak benar. Panah catur mainan dia tu bijak sungguh-sungguh. Kita tengok pelik. Dah pelik. Sebab tu orang main politik saya dah sehat dah. Tak kira orang politik learningnya nak main nak lawan dia tak boleh. Sebab tu Trump kau masa Biden dia kata kepada Turki dulu Trump kata tak ada dengan Erdogan. Dah. Kalau hak politik. Karena dia jijok dia saat ni. Jijok sejakoh-sejakoh dia saat ni. Itu memang tepat semua. Dah gini tu kita nampak lah. Kita nampak. Lepas tu benuh. Dia buat tubik. So ni Turki ni benuh. Kata so tubik lagi. So sekarang. Dia kata. Nak buat lah. Nak tafu'il. Atau orang panggil. Nak we. Turut undai-undai. Hak sangat cacat. Hak bahasa-bahasa satu ni. Koro berapa saya tak ingat. Dah. Apa ni nombor berapa tu tak ingat. Orang panggil. Mati hok unai-unai hok antara bangsa lah unai-unai hok sama cacat dan itu nak atas tentera askar gi jaga di Palestin supo dengan ia masuk di Libya masuk di lainnya. Jadi ia tak ada nak pakai duit hok sama cacat dak. Kalau ada negeri Arab pun tak apa, pakai duit sendiri je deh untuk nak jaga ke Palestin deh. Patutlah tu menteri kat suang Rak suan tak praktek dia sebut. Ya, tak apa. Akhirnya dia nak ajar sekali. Surah ia. Tak nak ajar. Nak ajar sekali. Maknanya. Bukan benda hok kecek main-main tak. Bukan kecek main-main tak. Hok sungguh. Deh. Dan Erdogan pun ada sebut. Dia kata. Surah ia surah tengok lah. Kata ada. Pramanu ke apa semua. Surah tengok lah. Deh. Surah debat dengan sebab ada tu. Akhirnya orang tahu belakang dah. Dia kata. Duk propaganda. Dia kata. Tu hebat sungguh. Biar gocah sungguh tak ada lah. No. Sebab tu. No. Kita klik pada ha Palestin sendiri saat itu. Nah, insyaallah lah kita berdoa semoga esok dah boleh hadir bererti lah. Boleh hadir bererti lah. Nah, hari Jumaat ni. Cuma kita nak tengok dengan kai kata gapo ratik. Nah, nak tengok dengan kai tu gapo ratik lah. Dah hari ni tu, Israel tak agak duduk dah. Tak agak benar dah. Dia panggil... Hak nu sungguh berkata kodan di segi orang mati ke apa semua. Hak demo ni duk mati semua dah buat dia. Demo tak ada gegap apa kali. Dah, tak ada mahapu kali mati-mati gitu ya.
Lah tak ada jadi kod dan orang sana bukan batu paling murih demo nida. Kalau demo tak ada, buat aku mati pun dulu juga. Jadi gitu lah. Sebab tu, cara dia saat itu, ya, nah, ada pun hak, hak balik Israel saat itu, matok, epok sebelah hari kira. Sebelah hari, kena turun di Yunan, di Qobrus. Qobrus. Deh. Pak kira tengok, kapan nak, apa nak, orang yang nak pergi ke Yuruk ke mana, kena naik perahu. Lakoh pergi di Qobrus ni pula. Deh. Atau di Yunan, naik kapal pergi ke Yunan pula. Aloh, deh. Susah lah kalau kira kok. Susah. Deh. Pak orang tak rasa susah. Pak saya sebut, cek tu orang ada debu putih, debu licin geling tu. Tak tahan api mampu sehari pun tak agak dah. Api mampu sehari, api mampu dua hari, tak leduk dah. Nah. Lepas tu pula bunyi suara tu takut dah. Bukan takut suara tu. Kalau ketuk rumah mana-mana, kok tu pun berdenyuk lebih dah. Benar lain lebih dah. Ini nak ya. Benar-benar ni. Boleh kok dan dia. Lepas tu hari ni ya kau, ya kata. Lepas orang tahu dah kata, derong yang hidup teher tu. Derong yang hidup teher tu. Ya ada orang tak kau si pesen, tak apa. Tak apa kau si pesen ni. Lecek si pesen gitu ya. Dah orang lain lagi jatuh gedung. Tak. Lagi jatuh gedung. Ah inilah. Jadi kita fikir insya-Allah lah. Nah. Kita fikirlah insya-Allah kata benda ni tak lama. Dah. Sebab tu ada sebut oleh kau saat ni tu cuma hari ni yo tengah duk kuat lah. Yo cuai okat, nak wide sebanyak mungkin. Nah. Ya tak ada gapo, dia duk bong rumah nak wikatuk, lubai nak wikatuk begitu ya. Dia tak ada gapo tapi nah. Hak sungguhnya hari ni tak lewat kapo sungguh. Tak lewat kapo sungguh. Teh nak kata. Teh, askar hak Hamas contohnya mati sore. Tak ada. Sebab tu lah mana pun tak kalah orang panggil. Tu tak kalah lah. Sebab tu hak ni ada sebut bahawa Hamas ni syaratkan nak we berhenti saat ni tu kena masuk deh Al-Quds deh. Aqsa. Ini berita hak saat ni ya tu ni. Israel sendiri pun kata boleh hadi berhenti dah lah. Boleh hadi berhenti sok ke apa semua tapi yo yo payah orang panggil perang ni yo payah eh. Apa kata hari ni pakak mari duk suruh berhenti belaka. Pasti yo kena sanggup belaka. Kena sanggup belaka, sanggup nak bina baru, nak buat rumah baru ke apa semua gitu. Dunia ni ya gitu, tak ada orang nak buat. Teh. Israel lucu cah, ya sebab hak dulu-dulu pun ya tak ada biasa bayar. Ya tak biasa bayar. Teh Amerika tekan Mesir, tekan kota, tekan Saudi, tekan fok ni. Moga fok ni duit banyak. Pas pokok ya, fok ya. Teh. Demo seribu juta tu sikit hangat. Nah. Sebab itulah saya nah. Kita duk baca tengok saninya. Neh. Pas hari ni so pulaknya Hamas ni ada drone bang dia. Kapal hok cung hok gi sat ni tu. Neh. Hok bangkap. Hok ni pas kai tahan ya teh apa dah. Ya teh apa dah. Neh. Inilah orang panggil orang Islam ni sungguh pun kata kena duk tindah, kena duk gapo semua. Tapi nah, bila siapa pria sungguh tu ya pergi dengan email deh, pergi dengan email orang Islam ni. Sebab tu kita tengok kejayaan saat ni tu duk dah mati tu ya bahasa dia orang panggil nak buat lah mana dah deh, mati saat ni tu ya nak buat apa tak boleh ya panggil. Tak ada jalan panggil, tak ada jalan. Pastu kena hari ni tok rakyat Moskolah. Eh. Tok rakyat di Moskolah lah, Moskolah ng hospital. Dah, tu pun tak tahu kata nak selamat ke tak selamat. Eh. Karena ya tak kira gapo sungguh. Umuh-umuh hok molek hok gapo sat ni ya bedih habis. Ya bang habis. Eh. Sebab itulah nah, kita orang Islam ni ni nayuk mai chu Biden cing rumah bukan nayuk ni perdana menteri di Amerika. Biden ni perdana menteri di Amerika, kita royak tu Biden ni orang Amerika ni harap pepsa lah ya, kerana dia orang tua
Ya orang tua pas nampak baju, nampak gapo gitu ya. Tapi politik ni ya oleh tak apa lek gapo sat ni deh. Ya ada banyak benda panggil. Ndak. Ha, tu. Dan saya duduk dengar ndak. Ini dia kata Turki, orang moyak Turki kanat ok tahan patiwat cak yut amnap racacun yang ok kat kuam pong cun patiwat mai samrit. Ya Turki ni orang panggil hari ni tu ya Turki ni ya masuk politik ya masuk. Jadi faikan faikapo semua saat itu pokok kata orang luar pakak hatai ya ya pakak hatai kelip lako. Ya tak jauh nari ya ya cak ni yom kuat panggil. Sungguh pun dalai ya balah kepo semua tapi dia pia demo gomonya pakak gomo kelip bis. Dah tak leh negeri mana kata dia tak leh. Dah bukan kata faikan pakak sokong lek demo dak. Ha ni ya tu ke panggil bila cak ni yum kuat capu dengan nah masuk politik. Cak ni yum tu kuat. Ha tu siapa hok Song Dao terima kasih dah. Song Dao terima kasih. Dah. Cak ni yum kuat tapi ya jiwa dia saat itu. Nah, ya masuk politik, masuk demokrasi dan hari ini yo. Nah, orang Yahudi hok duk di Turki saat itu puati. Karena omu go pertahan tepat di ade ke. Bila ade saat itu nah, orang semua orang sedak duk di ade, negeri maju. Maju Turki, maju sungguh. Nah, dah hari ini ni banyak negeri-negeri Eropah tu nak beli Bagdad dia. Dah drone dia saat itu. Banyak berisak drone dia saat itu dok wak. Yo wak diri belaka dah. Siap beli. Dah. Kata gebar, kata gapo. Ah gitulah. Jadi alhamdulillah. Kau muncul lekwa congkau dan tan koi suka pap kegerai kerap. Dah kita duk baca itu tak haulah tak pasti Allah Allah tapi duk baca kan. Okay? Bila duk baca sok khabar hari-hari duk dengar orang okay, wikra. Dah. Wikra kata nak masuk ke mana kalau tahan Turki nak masuk tapi hari ini Turki tak tahulah. Ya mai sungguh ya. Bukan yang kecek bahau ndak. Ada harap apa panggil. Benda tu nak jadi tu payahlah. Nak masuk boleh tahan Turki nak pergi masuk. Malaikat pakak ngak arak. Lepas tu pula nak kena sahak pacacat saat itu. Kena benar ke apa semua saat itu. Nainam sahak pacacat yang nak ikut tu. Lalu tamai sa'u. Ngiap leh meh capai cuai leh. Hari ini ni orang tu baik katung. Kata sa'u dengan emberhek pakat tu tulung. Dan oh, saya dengar maranya itu suak khobar. Suak khobar Arabiyah dah duduk tak di Emirat. Allah berat benar dah. Ya super sokong kepada super sokong kepada Israel lah. Oh ni berat ya okay. Support ni fok tatbik ke bagi tatbik ni fok hok tolong nak kerja sama dengan Israel. Ya habis cerita lah fok ni. Dah. Ya fok ni ni ke bagi fok fok super saya dah oyak tadi fok licin geling tu budak anak-anak tokek ko ko Emirat ko Imarat ni Abu Dhabi ke apa semua tu. Dah. Anak-anak tokek ni tu, Allahu Akbar. Nah, duit atas-atas juta dah. Beranak tu baik tu. Kaya. Dah, pah, dia tak ada fikir apa lah buat dia. Nah, dia tak ada fikir apa kaya dah. Ha, inilah. Ni orang panggil, sebab tu orang Islam kan Nabi kata, nahnu, kaumun a'azanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang Tuhan mulia kita dengan Islam. Nah, idza akalna la nashba', apabila kita makan kita tak kenyang. Jadi bukan jenis orang makan banyak tidur banyak. Neh, tak buat kerja. Ha, bila tak buat kerja gak berat benarlah. Pada ketika tu gak nak harap pepo tak leh. Neh. Ha, terima kasihlah semua yang masuk. Neh, yang masuk chair ke apa semua saat ni tu. Api 750 malam ni. Neh, tak biasa saya pun. Neh, siapa tak ada biasa masuk lagi mohon kod titam, kod like neh. Karena pek saya ni pek ngajar ya. Pek duk ngajar insya-Allah lah. Emo nak dengar ngajar gapo. Kita jarang nak wikrok ni pun kita pakat kursi lah sama-sama fok kita sat ni tu. Dah. Sama-sama kita pakat kursi lah. Tetap masalah kita nak tak peduli tak leh gini ke panggil. Tok se padu ke Islam, tok se padu kepada umat Islam tak leh, tak leh kita kena tahu. Ban rau keluar aja pai kubur teh palis tai mai keluar tai ya hok demo do oyak kata
Orang mau duk wayak kata duk buh klip Malaysia lah masuk, Indo masuk, Pakistan masuk. Hak tu tak benar. Hak tu berita tak betul. Bukan, tak ada. Bukan mudah nak masuk ni. Negara-negara ni bukan mudah. Kita hak tu tu orang hak tu pun banyak lagi gambar-gambar duk masuk, duk tipu, duk bohong kau pun banyak. Teh. Nah, support dengan orang panggil gambar Israel waktu baik sendiri tu pun duk bohong banyak lagi. Teh duk bohong tu banyak lagi. Bukan kata betul belaka dak ya, sama bohong orang panggil. Teh ininya iaitu nak tunjuk kata kita saat itu demi kuam chop tam. Ya duk situ ya demi kuam chop tam. Ada syar'i dalam masalah demi kuam chop tam dalam masalah segera saat ini sebab Israel duk kacau situ ya. Nah sebab tu ya ni 4 kali dah sampai cacat pacum nak kutuk Israel alih lagi. Karena iaitu Amerika guna wito ke tak alih buat kerja buah kagohan inilah. Situlah orang panggil dan kita pun tahu dah bahawa di Amerika sendiri saat itu orang duduk belakang semua kalau orang tak sokong Israel tak alih jadi patah nanti pedilah kecil dah sebab ekonomi besar duk pegang oleh puak-puak Yahudi belaka ke. Ekonomi saat itu banyak duk dipegang oleh orang Yahudi. Jadi orang Islam kita apa ni dua kagolan ini dah. Ya, media pegang dia, media. Media ni duk pegang dia juga, ekonomi pegang dia. Serupa dengan Facebook, serupa dengan Twitter, serupa semualah TikTok. Semua ya boleh. Nah. Pi nong dah sunjai reng ni mak khob khun samnak deh. Jadi orang kita kini tu pakak doli, pakak padu deh. Nak duk tak leh dah orang kita pun. Nak duk nak buat tak tahu tak leh. Deh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan fak ni orang ni kita pelak orang panggil orang Palestin ni pelak nah. Orang pesen ya baru ni kau masa Trump baru ni tu orang dah kira kata cuk dah. Tak lawe dah lah. Apa kata mari terik ni semula ni, gaya bos. Dah. Apa kata mari terik ni semula ni, kira tahu orang hak tatbik atau orang hak buat sania pakat kerjasama dengan Israel ni jadi jembih lah. Karena maknanya orang plastik sendiri tu terap medan nak terima tak leh. Tak leh nak terima benda ni. Inilah. Itu lebih kurang. Tak. Ini kau tahu nak tuk long tahun ni tahan Indo Malih tak ada. Sebab saya royak tak ada. Nak pergi masuk lagu mana? Deh, nak masuk negeri orang tak leh. Deh, nak pergi masuk ke mana? Itu orang buat klik bohong ya. Buat klik main-main gitu. Untuk nak banyak orang titam, orang gapo gitu. Yalah ni tu. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusi. Nah, kau membijahalah. Tuhan suruh kita tabayun, suruh kita wicerak dulu berita ke apa semua. Bukan benda tu baik klik ke apa semua tu bukan betul belaka. Nah, tak boleh kita nak kata betul belaka tak ada betul. Dah. Sepo ya hari ni orang panggil KJE negeri Arab banyak KJE hunjung belaka kan. Huncut belaka. Semua orang tu nak jadi orang nak jadi kena halau lagi dan belaka. Nah. Itulah lebih kurangnya. Cuai bok berapa ni? Ya kat bekok singkat wei ya. Dah ada demo duk bekok barang, duk bekok gapo tu tak ada gapo lah tu. Silakanlah. Dah. Ya kruk yo kap. Dah. Saya tak tu juga dah, tapi orang panggil sepunga dah. Hamas ni dia Allah alam lah kita tak pasti setara mana cuma kita tengok ayat tu teknik cara dia pergi saat ni tu eh hari ni tu tak halah deh hari ni tu tak halah lagi lah kalau kira kau deh tu tak ada halah pas sekarang tak ada usah pas sekarang tak ada jejah pas sekarang langsung lagi cuma rakyat tu lah moga duk bang kena orang dah
Ha, cuma kena orang kampung apa semua tu lah. Kunti ya bericat, cuai boleh kalau siapa nak bericat sana bericat meliti charity dah. Meliti charity hari ni harta kita dah 2 juta setengah. Leh. Ya harta kita melalui saya tak pastilah. Leh, ai ha masa gitulah lebih kurang. ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับดอกมาเสะมาเสะดอกไปไกลแต่พี่กิตบดอกอะไรอินชาอัลลอฮ์อิสซอกนี่เด้ออิสซอกนี่ก็ตัวละถ้าลุกในข่าวอัลจาซีร่าผมได้บัตรสันนี่ตัวอัลจาซีร่านี่ตัวบอกว่าอิสซอกนี่ละนะอิสซอกนี่จะเกิดตีละกิตบดอกอะไรกันโอ้ยพูดถูกสังเกตดอกเยอะสังเกตดอกเด้อชมูกับังเกียร์ไปเยอะSuper Ford duduk di West Bank atau duduk balik Dhafah Gharbiyah balik Kudsan itu duduk juga Ford ni atas. Ya Ford ni ni Ford huncut belakang juga. Ya buat siap dah. Kau dulu je duduk kata dah dulu kau masa Hamas. Dah. Caruak. Masa tu 3 kilo ya pergi. Ya tak nyamuk tak apa. Dah. Pak kata hari ini 250. Tak jauh juga. Ya sepuang kad yang painai itu ada. Kad yang painai itulah. Tak. Ah ni pun sebab tu juga itu baik kau kata Mesir apa kota duk sah nak berhenti lah. Eh. Sebab tu itulah kita lebih kurangnya kita kat Islam ni. Eh. Ha. Paham hak teruk lagi hari ini Netanyahu ni kata dia kata macam boleh nak samukan nak bom apa sih lah tu rumah-rumah ni ha ni tapi benda tu benda tak boleh buat bagi rakyat semua kan rakyat orang bari orang tak ada dosa tak ada salah perkara mana nak boleh nak boleh buat benda-benda gini inilah insyaallah kita ni nak berdoa lah. Doa semoga Tuhan we cepat-cepatlah dah baca doa kunut nazilah lah dah baca kunut nazilah macam-macam lah kita apa kita boleh buat ya kita tengok kepada apa ni orang ada kata tak ada samkan dah tulis ni samkan penting dah hari ni tu media belakang hebat di media hari ini. Dah. Sebab tu kita perlu tulis. Dah. Tulis apa sajalah apa panggil. Karena tengok. Dah, Rakyat Menteri Israel panggil muda atau puberihan hak Facebook, hak TikTok mari suruh lup komun apa semua itu ini. Ni nak ayat tu samkan dah. Benda penting dalam masalah media tadi itu. Benda penting menalah. Dah. Dah siapa masuk saya mohon dah pakak kod titam, kod share, kod titam dah, kod like. Ada berapa orang saya ni cukup 1000 kada titam. Boleh tu pakak kod like, kod titam lah insya-Allah. Itulah kita wikrok lebih kurang dah. Tetapi masalah Turki saat itu Turki kalau kita tengok kininya ya Turki ni bijak dah dari segi politik bijak benarlah dah. Wah tanah tu gerak banyak bang. Bukan depan lain lihat bawah tu banyak lagi dok gerak. Dah. Turki ni hari ni dia pisah nak baik dengan Mesir. Dah. Pisah nak baik dengan Mesir, pisah nak baik dengan Saudi, pisah nak baik belaka di negeri-negeri tepi-tepi sat ni. Ni cara teknik politik ke bang. Dah. Dan dia baik gini tu bukan makna kata dia Allah yang gapo dak. Dah, ya jangan nak ditunduk demo dak, nak ditunduk agak poin negeri besar, orang 80 juta negeri dia. Dah, 80 juta lepas tu pula. Dan orang hak mempunyai tentera hak kuat dalam NATO. Dah, lepas tu dalam 10 le dunia, pah. Lepas tu tak hebat ke mana dia. Itulah. Dah masa depan kan itu, ya cuma orang panggil Arab ni ya kena upaling di angkrik dulu gitu. Kata Turki ni jajah negara gitu. Yogi kok tu. Dah. Situ ya.
Inilah lebih kurang deh. Jadi kalau rasa siapa-siapa no kosi saat ni tu deh. Boleh lah. Siapa nak kosi, assalamualaikum hadde dari Kota Baru. Ya, terima kasih lah. Oh ya masuk. Kalau ada apa deh, nak tanya boleh lah kita duk baca sok khabar itu ya saya pun. Duk baca sok khabar Jazirah, pak kita duk dengar orang okay, wikrok. Dah banyak orang okay, wikrok. Pen kelang ngolek lah. Dah. Dah. Jadi orang okay, wikrok. Molek. Dah sebab tu kalau tengok gininya, kalau tak ada capai orang okay, mati kok. Dah tak ada bong mati ke apa semua tu. Ok boleh sebulan ya. Allah hancur Israel. Dah hancur di segi ekonomi. Dah hancur di segi habis berisak-berisak lari. Berisak lari. Yo, yo orang panggil supong lepas ni ke. Apa nak jadi? Hak nak jadi ni Israel kena tolong dengan Hamas mitok jangan deh hudnah atau orang panggil kena berhenti tak leh berde tak leh gapo ni tu. Wah, apa tahu ya kena adalah. Dah kalau pada syarat-syarat ya. Kalau ya kita dak benda tai tua kata 5 tahun 10 tahun. Jadi orang tak wani nak luntun. Hamas ada caruak. Dah. Hamas ada caruak boleh lepas semalam 1000, pas nak ke apa? Dah, lepas semalam 500. 500 caruak lepas semalam. Dah. Apa? Ya. Ya kodan di segi ekonomi, kodan banyak-banyak benda kodan sat ni, bukan kodan hak ni saja dak. Nih, deh. Kita nampak zahir lah kata memang susah, memang kapo, tapi sebaliknya ada hikmah. Dan sebaliknya ada utung. Ada utung. Dah gini tu boleh. Balik Hamas sat ni tu, balik Gaza ni tu boleh. Boleh torong ke panggil. Boleh torong. Boleh berunding ke panggil. Karena sebab tu kita nak tengok ya hatta Biden ni hatta orang nak wilak nak berhenti dah bukan dah semua orang panggil baik orang debel orang besar ni lah mana pun tak si nampak tak kawal Allah dah tak si nampak tak kawal Allah pun semua kawal tak gidah sungguh dah nah teruk dah kawal ni sungguhnya tak boleh gidah tapi moga-moga nak walah mana dah bila apa ni nak gi lah mana pun nak win apa jaga maul wajhi ai muka tu lah deh inilah hari ni nya dunia dah kita kesi ya tengok yo orang Palestin ni orang panggil kalau kita kira lah azab dia saat ni Allah deh puluh-puluh tahun, Pak Imun 60 tahun dah. Tak ada rasa sedih, tak ada gapo susah. Hidup seluruh dunia. Malaysia penuh, dah Amerika penuh, Angkeri penuh. Hidup rata-rata. Hak kena tubik dulu ke? Hak kena lari tubik, mula-mula kali itu jatuh ibu. Yang mula tu mesin nak perai ke? Mesin nak perai tu, patut perai. Nak perai suruh tubik dulu. Bila tubik, nak kelak talih. Buat kotak long dengan Israel. Inilah. Oh ya, benda-benda yang berlaku ni. Dak. Oh ni Turki kap Rusia ni kau cai kau dai cing mai. Turki ngan Rusia ni tu kau panggil Rusia ni Putin ni ya. Nak orang panggil yo orang gocoh kuando deh apa nak kuando apa orang panggil neh orang silapak juga orang kan muang tinggi juga neh yo banyak pun prayut deh sepuang Turki ni mohon maaf Turki ni yo beli alat supo dengan hak Israel dok lepas. Dok lepas. Sekat bong tulah sekat caruak hak ni tu. Hak ya S400. Dah.
Siro ini ya beli apa ibu yuto. Pak kata ya beli pak. Pak kata ya beli ya beli pakan itu ya boleh torong. Dalam surya. Jadi pun prayok gimari pagah ho. Rusia lalu ke Turki. Neh, tokes lalu ke Turki. Ya banyak benda ni kita tahu zahir ya le dua bang le dalam gulai pula. Eh ale ni banyak benda lagi. Sebab tu orang kata hak politik dak pel lagu lain, bobrek-bobrek kata itu tapi lek tak bawah lek belakang ni lagu lain pula. Pun rayut. Dia gi gi di atas pun rayut ya. Ini 1-2 wan ajamikan kuyut jing. Ya isok dah. Neh. Isok dah boleh hadir. Teh mas memang kaiwa ham cau nanti Israel kau marukran kait masjid ya betul lah situ. Cuma dengan kaitan ini supaya kita ada ayat ini lah. Nanti tengok lah ya nak jadi gapo hati. Teh. Itulah. Itu cara dia panggil lebih kurangnya. Kita doa lah. Nah. Turki ni ya ya politik masuk bang ni deh. Politik ya saat ni pastu ya ya nak we semua saat ni tu orang okay, tak leh. Orang okay, tak leh mari Cina tak leh dah. Deh. Semua keputusan semua saat ni tu hak dia sendiri masa depan. Bak ya ini tak ada beli dah lah pergi luar negeri tak ada. Ya hak dia sendiri buat sendiri belaka. Tak kira kapal pergi kapal selai kapal-kapal ya buat sendiri belakalah ni. Apa kata awak sendiri saat ni tu ya tak ada kena dengan tunjuk-tunjuk demo dah. Nah, kita tak ada kena dengar telunjuk demo dah. Dihadiri beberapa negeri dah yang sokong bersama dengan Turki. Ya, sepanjang hari ini saya sebut dah bahawa pelik. Nah, Turki ini benar dia boleh jadi pemimpin sungguh. Dia orang biasa jadi besar dulu panggil Ottoman dulu atau Utsmaniyah dulu kan. Hati besar panggil hari ini. Kat suang tambah Turki gembek. Rak tamu menteri tambah tet hak tu ni hak kista hak plastik pak lagi di New York di Amerika leh tu makna kata ya gerak sungguh bukan ya main-main dok dah lepas tu pula Erdogan ni orang panggil ya orang negarawan lepas tu pula orang ikhlas orang adil orang berjuruh orang tak boleh tengok benda-benda zalim benda-benda awak nyanyi ke orang ke apa semua ya tak boleh ya tu imam tak boleh orang panggil. Karena nifang Israel konak leo krap. Ya. Memang berat menadah. Balik Israel itu berat menadah. Kalau kira agak. Teruk menadah. Hari ini. Kerana apa? Kerana tak berat. Kerana ya ekonomi dia. Ekonomi dia. Apa? Peluru hak sekat. Carwak saat ini itu sosok $50,000. $50,000. Dia palan ribu yuta dah habis. Pergaterik ini. Plastik ini. $300 carwak sahaja. Eh, maha pada benda kabak mah kita. Eh, tu, ni, ya, nak, itulah lebih kurangnya. Tu, kalulah, deh. Kalau ada nak sungdau tu deh. Terima kasih banyak sungdau ni tu. Terima kasih deh.